Selamat pagi para pecinta sejarah. Hari ini kita akan belusukan ke Stasiun Surabaya Pasar Turi, depo lokomotif dan depo kereta Stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan saat ini saya berada di sebelah selatan Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta Argo Bromo Anggrek sedang melangsir di sebelah selatan Stasiun Surabaya Pasar Turi. Tampaknya ini ada beberapa rangkaian kereta api. Itu dari bekas rangkaian Taksaka ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, saya sempat mendokumentasikan pengiriman kereta api Taksaka High Trip itu untuk dikirim ke Surabaya. Dan ini beberapa rangkaiannya digunakan di kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, di video kali ini nanti akan saya tampilkan beberapa atau pada saat saya mendokumentasikan kereta api Taksaka yang dikirim ke Surabaya, dan pada saat itu saya mendokumentasikan di stasiun Wonokromo. Oke, ini kereta api Argo Bromo Anggrek akan diberangkatkan dengan menggunakan rangkaian bekas Taksaka High Trip. Ini tadi pada saat langsir, saya lihat bahwa seluruh keretanya menggunakan bekas rangkaian High Trip, kecuali Luxury Sleeper ya, yang masih menggunakan rangkaiannya Argo Bromo Anggrek.